Ini kita akan belajar dari gereja Pergamus ya setelah Smyrna. Dan tuliskanlah kepada gembala gereja, kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut malaikat jemaat. Malaikat apa? Jemaat. Kenapa orang memakai kata jemaat? Ya, karena diambil dari kata jumatan ya. Sebenarnya itu adalah kata eklesia. Terjemahan yang lebih tepat dalam bahasa Portugis itu gereja. Gereja. Kamu tahu enggak kata mengemis? Itu asalnya dari Paku Buwono 10. Karena Raja Paku Buwono yang ke-10 dari Solo, setiap hari Kamis dia pergi ke tempat-tempat tertentu, dia membagi-bagikan uang. Membagi-bagikan apa? Uang. Jadi orang yang mau mendapatkan uang, mendapatkan berkat dari Raja Paku Buwono ke-10, mereka datang hari Kamis. Orang yang datang disebut ngemis. Ya, kalian banyak yang enggak tahu kan? Astro tahu enggak? Belum tahu ya? Ya, ngemis itu dari bahasa Kamis, ya. Jadi ngemis itu dari bahasa Kamis. Kamu bisa cek ya di buku sejarah. Kenapa gereja disebut jemaatan ya? Sebenarnya itu adalah kata eklesia. Terjemahan yang lebih tepat dalam bahasa Portugis itu gereja.